Halo teman-teman, jumpa lagi di my YouTube channel Kaken Gaming. Hari ini kita mau main game Baby Bus memancing. Pertama-tama kita mau pilih mau mancing ikan di mana nih? Di es ya, di atas es. Nah, peralatan yang kita mau siapin tuh ada ini penghancur es, lalu ada kotak makan ikan dan pancingan. Kita rakit dulu untuk pancingannya. Dan kita pasang komponen-komponennya. Ada apung-apung, unting-unting, lalu ada cincin penyesuai, dan yang terakhir ada kail. Oke, sudah siap. Nah, kita eratin dulu nih si kailnya ini sesuai dengan pola yang sudah ditunjukin supaya kita bisa nangkap ikan yang besar. Sudah jadi pancingannya, kita masukkan ke dalam tas dan saatnya kita pergi memancing. Ayo Kiki. Nah, kita sudah sampai di kutub. Pertama-tama kita mau bor esnya dulu ya. Kita buat lubang. Di sini kita buat 4 lubang pakai penghancur es. Nah, 3 dan 1 lagi. Kita bikin 4 lubang. Nah, nanti kita siapkan umpan dulu nih. Umpannya ada ikan makarel, lalu cacing, terus ada udang, dan terakhir ini sepertinya jagung. Jagung pipil ya, yang sudah dipipil. Nah, sekarang saatnya kita mancing. Aduh, ikannya udah muncul nih satu persatu. Iya. Oh. Ikannya gede-gede banget ya, guys. Oh iya, hati-hati, kita kadang nih suka kejebak. Nah, oh ya kan, kita kejebak, ternyata itu sepatu. Oh, udah mulai banyak ya, ikannya udah mulai bergerak. Oh, jangan sampai kepancing nih, ada sampah, jangan sampai kepancing. Iya, nah kita ambil ikan aja. Iya. Ikannya mulai banyak, kita mulai mencapai target. Satu lagi, iya, finish. Kita berhasil dapatkan banyak ikan. Dan kita berhasil dapatkan stiker. Untuk selanjutnya kita pilih di kolam. Untuk pancing di kolam kita siapin apa ya Kiki? Kita lihat nih, si Kiki akan ngasih tahu. Kita siapkan jaring ikan, lalu kita siapkan sarung tangan, dan yang terakhir kotak makanan. Makanannya sudah habis. Kita siapkan saja dulu. Di sini ada jagung yang kita pipil. Kita campurin sama apa ya ini ya, yang coklat-coklat itu. Mungkin daging kali ya. Kita aduk dulu nih. Kita aduk-aduk biar rata. Setelah selesai diaduk, kita siapkan, masukkan ke kotaknya. Kita isi penuh kotaknya biar kita bisa dapatkan banyak ikan. Oke, kita masukkan yang terakhir. Siap, sudah penuh. Sekarang saatnya kita masukkan ke dalam tas untuk persiapan memancing. Let's go, kita mancing ikan apa ya di kolam ini? Ternyata banyak banget teratai nih, kita harus singkirkan ya. Untuk teratainya biar kita bisa ambil ikan-ikannya lebih mudah. Kita jangan lupa kasih umpan dulu nih, biar mereka pada makan dan ngumpul. Dan kita lebih gampang nih buat mancingnya. Oke, sudah habis umpannya. Sekarang saatnya untuk memancing ikan-ikannya. Kita ambil ikannya sesuai yang ada di petunjuk gambar itu ya. Kita satu-satu kita ambil, kita masukkan ke ember yang sudah disiapkan. Ikan apa ini? Ikan warna pink. Ikannya lucu-lucu banget ya. Terus kita ambil ikan. Jangan sampai malah ambil daun ya, sampah daun teman-teman. Kita ambil ikan ini. Iya. Misi. Iya. Sip. Kita ambil lagi. Mana dia? Kit.
kita ambil kodok, guys. Kodok. Kita jatuhin aja lagi ya kodoknya. Sekarang kita ambil sesuai yang diminta. Kita ambil apa lagi nih? Oh, ini udang ya. Udang. Oh, susah juga ya. Oh, dia nyelip. Nah, dapat juga. Satu lagi kita ambil. Satu lagi. Oh, sana. Okay, sip. Sudah berhasil. Sudah semuanya kita dapatkan dan kita akan mendapatkan stiker lagi. Selanjutnya kita akan mancing ikan di laut. Kalau di laut apa aja sih Kiki untuk yang dipersiapkan? Di sini ada senter, lalu ada kompas dan ada jaring ikan. Oh, jaring ikannya sobek nih teman-teman. Kita harus benerin dulu nih. Kita gunting sesuai dengan polanya. Di sini kita gunting dulu yang sobek. Ya, kita gunting lagi. Guntingnya kayaknya agak tumpul ya. Kita gunting lagi nih. Nah, kita tambal yang sudah kita gunting tadi, kita tambal dengan bentuk sini persegi, bentuk segitiga dan lingkaran. Oke, sudah jadi. Sekarang jaring ikannya sudah bagus lagi, kita bisa pakai untuk mancing di pantai. Di mana tadi ya? Di laut ya, sama aja kali. Nah, sekarang Kiki udah sampai nih. Dia sudah siap untuk memancing. Oh, mana. Oh, tadi ternyata bukan senter ya teman-teman, kayak teropong kali ya. Dia mau mulai di sini untuk mancing ikannya. Ada ikan apa aja, makarel, terus ada ikan sarden dan ada juga ikan sarden Jepang. Oke, saatnya Kiki mau mulai untuk menangkap sekelompok ikan. Di sini ada ikan ikan makarel ya, makarel nih. Makarel itu sarden Jepang ya, agak-agak mirip-mirip gitu ikan-ikannya. Sip, sudah tangkap nih sama si Kiki. Selanjutnya Kiki mau ambil. Oh, ini makarel. Kiki mau tangkap ikan makarelnya. Sekelompok ikan makarel akan ditangkap. Tapi ada apa ini? Sampah, guys. Banyak banget sampah di sini. Aduh, jangan ditiru ini, guys ya. Buang sampah itu di tempatnya. Jangan sampai buang di laut kayak gini karena kita bisa merusak lingkungan nih, teman-teman. Oke, sudah semuanya sudah dibersihkan sama si Kiki. Sekarang saatnya Kiki mulai memancing lagi. Oke, iya, dia tarik. Agak susah sih. Karena banyak banget nih ikannya. Oke, sudah selesai. Sekarang Kiki mau ambil ikan, sekelompok ikan sarden. Jaringnya, ayo Kiki, hempasin jaringnya. Ikan sardennya. Burung apa itu ya? Awas. Ini sekelompok burung camar kayaknya ya. Aduh. Iseng juga dia ya. Kiki. Sana. Iseng juga mereka ganggu si Kiki. Akhirnya Kiki bisa mancing lagi nih. Dia keberatan. Iya. Sekarang semuanya sudah ditangkap sama si Kiki dan sudah menyelesaikan targetnya dan Kiki dapatkan stiker juga. Dan terakhir kita mau memancing di bawah laut. Di bawah laut agak berbeda sedikit nih sepertinya. Jadi kita harus butuh senjata tombak, lalu kita butuh juga senter dan sini oksigen ya. Oksigennya kosong teman-teman, jadi harus diisi dulu ya. Kita isi oksigen ya. Kita eratin dulu nih selangnya supaya oksigennya bisa terisi penuh. Kita mulai penuhkan. Kita bisa lihat dari barnya sampai penuh. Oke, sudah penuh dan bisa siap dimasukkan ke dalam tas.
Okay, let's go, Kiki. Kita akan pergi ke bawah laut. Dan Kiki siap-siap menyelam. Di sini banyak ikan-ikan cantik yang mau Kiki ambil. Oke, Kiki sudah mulai nih teman-teman menyelam, dan dia akan mulai mencari ikan-ikan cantik tadi. Nah, ikan-ikan cantiknya harus sekelompok ya. Tadi masih sendirian nih kita. Oh, bukan ini, bukan. Mana teman-temannya tadi ya? Oh, ini mah harta karun sepertinya ya. Mana ya? Oh, sedikit lagi di sana, di atas. Di atas. Oh, gimana sih ini? Oh. No, bukan ini. Di sana. Geser dikit. Iya. Nah, ini dia nih. Sudah dapatkan sekelompok ikannya. Sekarang kita mulai ambil ikannya pakai senjata tombak. Wah, kita masukkan ke dalam keranjang untuk ikannya. Kita ambil sesuai dengan yang diperintahkan. Sampai penuh. Untuk ikannya kita ambil semua ikan cantik-cantik ini. Ikan cantik-cantik yang ada di bawah laut. Oh, mana lagi, mana? Oh, yang orange sedikit. Oh iya. Sekarang yang warna biru, di ujung kena kau. Yang hitam masuk lagi, satu lagi Kiki. Oke, berhasil. Dan sudah berhasil untuk memancing yang dibawa ikan. Sekarang saatnya Kiki naik lagi ke permukaan. Awas Kiki, ada terumbu karang. Oh, geser sedikit. Iya. Nah. Awas, ada ikan apa itu ya? Ikan paus apa ikan hiu ya? Awas Kiki, awas sana. Iya. Sedikit lagi Kiki akan muncul ke permukaan. Iya, awas Kiki, awas. Sip. Naik ke atas sedikit lagi Kiki. Sedikit lagi. Awas. Oke. Sudah mulai terang. Sudah sampai di permukaan. Oke, berhasil juga untuk memancing di bawah laut. Terima kasih sudah menonton. Bye.